Kenapa nok? Apa kabar hari ini? Luar biasa. Di pagi hari ini, hari Kamis 13 Agustus tahun 2020, anak-anak akan mengerjakan kegiatan yaitu yang namanya mencocok. Yaitu kegiatan apa? Nih. Jadi, nanti anak-anak akan melepaskan pola yang ada di dalam kertas origami ini, anak-anak akan lepaskan tapi tidak menggunakan gunting, tapi menggunakan alat tusuk. Ini berbahaya dan tajam di ujungnya. Maka dari itu anak-anak kegiatan ini didampingi oleh mamahnya, papahnya, atau di sekeliling anak-anak ada siapa ya, orang dewasa ya, karena ini tajam dan berbahaya. Ini digunakan untuk mencusuk kertas ya, tidak ditusuk untuk bagian hidung, memasukkan ke bagian telinga, tidak, karena ini bahaya, ini disebutnya jarum ya. Bagaimana cara mengerjakannya? Baik, kita simak video berikut ini. Kita gambar dasi ya, taruh di atas alasnya ya. Anak-anak sudah diberikan alas, maka taruh di atasnya ya. Kemudian anak ketusuk. Nih, ditusuk dengan dekat-dekat ya. Oke, tusuk. Jika sudah, anak-anak lepaskan. Bisa minta tolong sama orang di sekitar anak-anak ya, melepaskan ini. Nah, kemudian lem. Siapkan lemnya. Sudah, kita lem bagian belakangnya. Kemudian tempelkan. Nah, berikut hasilnya. Perhatikan, ada tandanya ya, bekas robekannya. Nah, anak-anak mengerjakannya dengan penuh kesabaran karena ini dibutuhkan kesabaran dan ketelitian. Ya, Bu Rini tunggu hasilnya ya. Sampai jumpa. Bye.